Super Collider China. China ingin membuat alat ilmiah yang sangat kuat. Institut Fisika Energi Tinggi China berencana untuk membangun akselerator partikel selama dekade berikutnya. Itu harus terletak di dekat kota Xinhuangdao, timur Beijing. Dijuluki Circular Electron Positron Collider, proyek ini diharapkan menjadi 5 kali lebih kuat daripada Large Hadron Collider di Eropa. Itu akan berlokasi di terowongan bawah tanah sepanjang 100 km. Proyek ini akan menjadi kolider cincin ganda dengan elektron dan positron di pipa terpisah. Ini akan mengedarkannya ke arah yang berlawanan. Jika berhasil, para peneliti juga berencana untuk membangun proton-proton kolider super dan menggunakannya untuk bertabrakan dengan elektron dengan positron. Para ilmuwan di belakang proyek mengharapkan kolider berpotensi menghasilkan lebih dari 1 juta partikel Higgs dan yang lain seperti W dan Z boson. Sebuah prototipe direncanakan sebelum kolider yang sebenarnya dibangun, dan mega proyek 8 tahun itu akan dimulai pada tahun 2022.